sudah coba nyamain gitu, jadi mohon pengertiannya, bersabar sedikit. Kita paksakan turun dari arah sebelah kiri juga berbahaya, sama itu banyak sekali jamaahnya, tapi itu tipit-tipit lagi dari sana, lebih baik dari sebelah kiri. Sengaja memang kita arahkan, mohon kerjasamanya, ini untuk membantu kebaikan Anda, kalau Anda mengerti. Tolong ambil jalur sebelah kanan, bersabar sedikit, insya Allah lebih baik Anda paksakan lewat sini, nanti malah berbahaya. Silakan ambil jalur sebelah kanan, mohon pengertiannya. Mohon pengertiannya. Mohon pengertiannya untuk turun dari... Mohon yang ingin turun, kita satu jalur dari pintu sebelah kanan, dari jalur tangga sebelah kanan kita. Jangan ambil jalur sebelah kiri lagi, ambil jalur sebelah kanan. Di jalur sebelah kiri, sebelah kanan di bawah. Dan Anda akan lebih lama lagi nanti akhirnya. Mohon maaf. Ini untuk kenyamanan kita semua. Silahkan bersabar sedikit. Ini untuk kepentingan kita. Turun dari jalur sebelah kanan. Pelan-pelan, sabar. Perhatikan barang bawaan masing-masing. Tolong perhatikan barang bawaan masing-masing. Nanti pada saat yang mohon, mohon dengan sabar, sabar antrian. Mohon turun dengan sabar, sabar. Kondisi di dalam sangat padat, kami mohon sekali pengertiannya. Bersabar sedikit untuk kebaikan kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama, mohon pengertiannya. Tolong diperhatikan bapak-bapak yang di atas. Yang ingin turun, mohon untuk tidak saling dorong mendorong dalam berbahaya bagi saudara-saudara kita yang lebih tabah. Mohon pengertiannya. Agar sedikit kita turun dari satu jalur saja, maaf dari jalur sebelah kanan, jalur sebelah kiri kita turun. Hanya untuk yang ingin naik saja jalur sebelah kanan, kita turun dari satu jalur. Jadi mohon pengertiannya di atas. Kita dorong mendorong. Mas, lapangan juga, jadi biar susah. Para jamaah, keluar bisa melalui pintu arah Zahurus dulu Pak. Pintu Al-Fatah sangat penuh, jangan memaksa diri. Pintu arah Zahurus juga ada tempat wudhu dan toilet. Bisa lurus melalui pintu arah Zahurus. Pintu arah Zahurus. Bapak bisa keluar lewat pintu arah Zahurus. Jangan memaksa diri. Kemana pun arah pulangnya bisa melalui pintu Al-Razak. Jangan memaksakan diri melalui pintu Al-Razak, bisa melalui